Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau buka baju sih. Kalau buka baju. Audio, masang audio. Masang audio. Konsep. Kembali lagi di Kagum or Drop Sah. Kagum or Drop Side. Buka. Malu gua. Cabut segit. Enggak mau gua malu. Bareng biar kayak kompak. Bareng ya lu ya. 1, 2, 3 buka. Ribet ya. Jadi megang-megangin nanti susah. Enggak, lagi buat apa maknanya? Lu ngapain, apa? Ngapain lu pakai sekarang? Pakai apa buka nih? Buka apa pakai? Hah? Udah pakai aja dah. Ya, udah. Pakai aja. Udah pakai aja, Po. Pakai hip. Okay. Lihat, enggak bisa nih dia nih pakai baju nih. Kan dia kalau di rumah dipakai pula. Iya, tolol kan dia kalau pakai baju nih. Bahkan bisaan Esan sama ini. Atar. Nah, pakai baju tuh. Nah, bingung. Nah, audio lo kesek-kesek jadi tetap. Iya, nah, dipegang dulu audio aja, dipegangin. Nah, pakai baju. Nah. Allah. Astaga. Ya Allah, kagak ngerti. Nah, bener, ya, udah bisa-bisa. Udah, ya. Belum selesai. Nih, gua ajarin dah pakai baju. Gua ajarin nih, pakai baju. Nah, itu udah tinggal masuk doang itu. Tinggal masuk doang. Lihat gua. Lihat baju gua. Lihat baju gua. Lihat contoh. Gila ya. Lucu banget. Kita lihat aja video pertama ya. Video pertama. Kita lihat ini dia video pertama. Nah, bisa. Mampus lu. Kenapa mampus? Bisa dong. Oke, siap ya Arya dia. 1, 2, 3 Yuk, kita yuk. Langsung ya. Langsung. 1, 2, 3 Drop side, bro. Lu kenapa kagum? Karena di situ cukup kaget sih gua. Tiba-tiba di jambak gitu. Oh. Kan dia diem doang tuh. Mungkin temennya kayak, ayo dong, happy dong. Kayaknya apa temennya nggak ngerti ya itu yang menang dari negara dia ya Filipina iya. Ya kayaknya ya itu kan keluarganya gitu loh. Tapi kalau gue mikirnya ternyata itu yang salah waktu itu bukan yang salah ya yang salah pengumuman gue pikir yang itu bukan ternyata bukan itu mah emang dianya ini aja kayaknya kalau lu po gimana po lu drop set gue. Iya kenapa drop set? Jenggut orang itu. Oh. Gak baik. Secara moral. Secara moral berarti lu. Belum menilainya. Masalahnya itu orang yang belum pernah kita kenal sama sekali. Kenal enggak apa enggak. Cuma. Ya mereka mau bisa saling kenal kali itu mah. Iya ketemu di situ doang baru sekali itu. Enggak lah itu mah pasti udah saling kenal orang nonton bareng kok. Lo saling kenal tapi kayak gak ada chemistry iya, gitu. Chemistry itu buat apa? Enggak, kita kan cuma nonton mereka ketika pengumuman terus mereka merayakan cuma iya. Itu doang adegan jadi nih, kan awalnya nih kejadian itu dia lagi ngumpul mau nonton apa itu pemenang Miss itu Miss World tuh kan ada datang makanan dia datang makanan iya udah pesen makanan di video makanan itu rumah makan ya kan nggak kelihatan di video mesen apa ojek GoFood atau apa gitu, terus udah makanan rame, pun dia baru datang. Jadi dia bukan orang situ. Dia diem kekenyangan, dijenggut lah katanya pas giliran orang yang lain mau makan, nggak ada, pantas dia kenyang. Salah lu.
lu mah ngeliat mukanya kan yang lain pada bahagia, yang dia kan cuma bentar lu tadi kagum perasaan, lu tadi beda. Iya, gua kagum. Iya, kan ceritanya gua iya setuju. Kan kita nggak bisa nilai kekompakannya tahu dari mana lu, terus itu orang dari orang lain. Dia diem aja. Ya karena apa orang diem terus dibilang? Ya kenalnya belum lama, kedatang-datang cuma mau tahu makan itu udah mau pulang tuh. Tuh kalau nggak dijambak pulang dia, diam-diam cabut. Beneran itu udah kenyang cabut. Nah pas ini kan lanjutannya tuh pas habis jambak dia ngapain lu makan segala macam. Nggak, udah nggak penting itu mah kalau lanjutannya. Ya. Orang cuma nilai kita dia merayakan iya. Terus dijambak. Udah jambak itu lucu atau itu doang penilaiannya. Lu makan ya, apa itu dari kaki? Oke, sekarang yang kedua ya. Kita lihat. 1 2 3. Yuk 1 2 3. Lu seneng ya kalau melawan orang tua gitu ya, Bu ya? Apa? Seneng ya kalau melawan orang tua gitu? Bukan, enggak. Itu kan bukan melawan orang tua. Itu beda umurnya pasti orang tua itu. Itu namanya lagi lomba. Kita kan orang tua gitu. Yang nyiksa-nyiksa gitu seneng. Gua pasti. Lu lihat sama gua. Oh, lu pernah gitu? Pernah. Ibu lu? Gua. Lu ke diri lu? Kesel kan gua bokilinnya sendiri. Ampe bonyok gua. Lu celeng-celengkan gua kayak dari temen sih. Ampe bonyok ini. Sampai bonyok. Orang mah ke orang lain ya, maksud ke diri sendiri sih. Iya. Masa sih harus sampai bonyok lagi. Iya. Kan sekali sakit aja udah ya harusnya udah. Lurus gua. Nah, udah kesel. Lu makan apa waktu itu? Makan apa? Kalau itu kan roti. Roti kan lu. Kalau lu makan apa? Pisang. Oh, pisang. Pisang kan enggak perlu digitu-gituin. Iya. Enggak, kan pisang udah keras. Pisang belum mateng. Pohon pisang. Wah lucu nih kayaknya. 2 2 3. Ya engkau denganku musuhnya ya. Kenapa di situ? Yo 1 2 3. Salah. Iya itu kan berarti lucu. Iya. Masa lu ketawa kan? Kagak ini salah musuh gen dia. Iya, ya, itu yang lucunya tuh karena salah musuh sebenarnya. Kalau gua nih kenapa enggak gitu, gua udah pernah nonton soalnya. Oh. Jadi sekarang tuh biasa aja gua ekspresinya. Gua mah belum pernah nonton. Nah, iya gimana menurut lu? Lucu-lucu. Tapi kalau dropsnya? Iya, karena salah orang. Ya emang kalau benar jadi kagak lucu. Iya, harusnya kan ini kalau apa UFC-UFC gitu yang dilawan tuh yang orang yang musuhnya bukan itu wasit itu mah. Iya, tapi kalau misalkan benar yang dilawan orang yang musuhnya itu video lurus, kagak ada lucunya. Iya, tapi seenggaknya benar gitu. Enggak maksudnya. Ya kan kita nyari lucunya bukan nyari benernya. Kalau lucu mah lucu. Nah, itu kenapa lu masih drum kalau lucu? Nggak, ternyata dia wasit, Gen. Yang itu. Yang main itu. Wasit sama wasit. Malah makin ngaco wasit sama wasit. Ini kan pertandingan wasit. Oh, dia pura-pura berarti ya? Terus langsung digeruduk rame-rame itu kan. Sama baju hitam-hitam semua. Tuh di situ salahnya. Maksud gua, fair aja bilang ngomong bye-bye salah gitu. Oh berarti pertandingan antar wasit gua kalau tahu gitu gua drop saya juga tadi berarti. Iya. Oh. Kagain gua. Lu juga enggak ketawa. Enggak ada itu enggak ada wasit sama wasit lu kan dari mana itu wasit. Wasit kan dikebukin terus datang banyak kan wasit. Ya
yang datang itu ofisialnya. Bajunya sama nggak sama wasit, hitam-hitam? Baju wasit? Iya, baju wasit. Cuma kan itu wasit karena dia pakai baju yang hitam aja, nggak selama itu semua wasit lah. Itu yang datang ya mungkin teman-temannya tuh ya mungkin emang wasit hakim garis gitu kali. Iya. Ya tapi itu bukan pertandingan wasit sama wasit. Gara-gara dia nih awalnya sedih tuh. Iya banget. Yang itu dia nggak pakai baju. Kenapa tuh? Pernah gagal masinis. Emosi kan. Buka baju. Buka baju. Malah datang tempat kayak begini. Oh berarti nggak sengaja tuh? Nggak ada yang apa? Lebih-lebihkan cerita tuh, bikin cerita yang lu tonton cuma dari 14 detik, 15 detik ini loh. Lu kadang-kadang nggak bisa ngelihat apa story di belakang sebuah ini sih, Gen. Kejadian. Oh ini dulunya dia gagal masih di situ dari mana? Lah kalau Rispo punya kemampuan itu. Kemampuan apa? Kemampuan melihat apa sebuah cerita itu dari 15 detik tapi dia bisa tahu masa lalunya. Ya nggak masalah, dia waktu kecil. Ya coba lu coba tanya, coba lu tes. Dia waktu kecil, waktu lahir, nangis atau apa? Ya mana, itu. Nangis. Nangis. Ya, sama, gua juga nangis. Iya, maksudnya itu namanya manusia. Ya iya benar namanya manusia yang harus ditanyain itu. Dia pernah makan nggak, Po? Makan pernah. Pernah tuh. Tau. Ya itu benar, Mang. Hotdog. Hotdog, tuh. Tahu. Makan kado-kado pernah nggak dia? Enggak. Hotdog dua sama kentang fried chicken. Kentang fried chicken dua. Tuh, dia tahu gitu-gitu, Gen. Cuma gua mah ngalir aja. Waktu kecil pernah jatuh nggak sendiri di motor? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia naik kereta terus kemana-mana. Kan mau masinis. Masinis. Udah berubah nih konsep pacarannya nih. Dua. Tiga. Nah ini udah. Nah ini udah pernah gua juga. Iya nih. Tapi tetap nggak ya, kita ketawa apa nggak ya? Tapi kurang yakin. Nah, ini kurang yakin. Lu kayak enggak enak ya kayak. Nah, ini kurang yakin nih. Itu maksudnya yang kedua, aduh, ini kurang yakin gitu. Ngomong ke siapa? Ke dia sendiri. Itu kan yang ke dia sendiri, harusnya kan yang pertama, kedua dia yakin. Ternyata kalau yang ini, yang tadinya nggak pecah, kalau dia kenceng, terang, itu kan antara botol atau pala yang pecah itu 50-50 gitu, yakin. Kalau palanya yang pecah, siapa yang kurang yakin? Gurunya juga. Terlalu yakin? Bukan terlalu yakin, kurang yakin. Semua kurang, Gen. Sini. Ini kurang, itu semuanya kurang. Siapa yang sebelahnya nggak ada yang kurang? Ini kurang yakin. Udah kurang yakin. Lu juga ini yang kurang yakin. Kalau yang makin kecil. Lu yang kurang yakin. Langsung kurang yakin. Langsung kurang yakin. Nih, kurang yakin. Ntar dulu, kan gue mau drop saya. Satu, dua, tiga. Kagum ya, walaupun udah nonton juga ya. Masih kagum gua. Masih kagum. Lu ngapain udah nonton tadi dulu? Diklik dulu dong. Nah. Kurang yakin. Kurang yakin. Yo kagum for drop saya. 1 2 3. Drop saya. Kagum. Tadi udah drop saya. Drop saya pasal tadi. Tadi kok udah merada lu kata ngomong saya dah tadi ya. Enggak ada yang ngomong drop saya. Salah ngomong. Nah, ini kurang yakin. Ini kurang yakin nih baru nih. Lucu ini. Yaelah, kagum lah. Yakin. Pas bapaknya di awal juga udah kagum loh. Yakin, kagum. Gak mau drop saya nih? Gak mau drop saya nih? Mau. Yakin banget. Kagum yang mana?
yang paling kagum gua yang anaknya nyatanya itu gua. Oh, kalau gua yang salah ini sih salah apa, kurang yakin, salah wasit, bukan kurang yakin. Hah, salah wasit, salah wasit meeting malam wasit, sesama wasit meeting. Anjing itu biasa aja. Itu gua paling lucu gua. Paling sound-nya bagus. Kalau gua yang ini. Nggak pakai helm. Tumben episode kagum umur berapa? Kalau pakai paling kagum ini. Ya kalau paling kira-kira paling kagum yang mana? Yang versi gua kan? Versi Hibzi atau versi Rispo? Ya komen aja di bawah. Nanti yang benar akan mendapatkan kesempatan membeli tiket event-event kita. Ya, kayak Jelas bernyanyi, ntar ada event-event yang lain juga. Ya. Orang mau beli tiket aja harus dipilih. Padahal yang gak dipilih juga bisa beli tiket kayaknya deh. Santai aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Kagum or Dropside berikutnya. Kagum or Dropside!